Kerajaan akan menambah 60 lagi kedai rakyat Satu Malaysia atau KR1M di seluruh negara dengan peruntukan RM30 juta tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, produk yang dijual juga akan ditambah termasuk bahan basah dan segar dengan harga berpatutan. Sehubungan itu, Muhyiddin menyarankan pengguna membeli barangan keperluan dan harian di KR1M yang menawarkan harga lebih rendah seperti Maiden dan Econ Safe. Sudah bincang dengan Pharma, jadi kedai-kedai rakyat Satu Malaysia ini boleh menawarkan produk-produk barangan-barangan yang dikatakan segar, fresh vegetable, fish, tapi dia pack secara eloklah. Dalam pada itu, Muhyiddin meminta pengguna lebih bertanggungjawab dan bijak dalam menilai harga barangan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan saya sendiri, satuan-satuan pengguna ini memainkan peranan. Kita dah minta supaya mereka aturkan program pendidikan pengguna. Kita akan bantu mereka menerusi sedikit peruntukan supaya kesedaran pengguna itu dapat membantu pengguna memilih barangan dari sumber-sumber kedai bekalan yang jauh lebih rendah. Muhyiddin berkata demikian semasa sidang media di Restoran MZ Menu Rakyat Satu Malaysia Kajang selepas tinjauan di Maiden Hypermarket Seremban 2 dan KR1M di Mantin, Negeri Sembilan. Semasa tinjauan, Muhyiddin menjelaskan tidak semua pengguna merungut mengenai kenaikan harga kerana terdapat pilihan pembelian kepada mereka.